Halo sayangnya Angel, selamat pagi. Pagi ini Angel lagi berada di Tasikmalaya. Sekarang sekitar jam 6:30. Jadi spesial hari ini Angel mau ngajakin sayangnya Angel semua untuk San Mori di Tasikmalaya. Dan ini adalah pertama kalinya Angel San Mori di Tasikmalaya. So it should be fun, it should be rame banget sayangnya Angel, karena yang terkonfirmasi udah ada sekitar 150-an motor yang bakalan join sama riding kita San Mori pagi hari ini. Dan seperti biasa, Angel pakai Rexy. Kemarin Rexy di towing ke sini sayangnya Angel. Terus ada RSV Aprilia V4 juga yang bakalan riding menemani semua sayang Angel yang berada di Tasik. Dan kita ucapkan dulu selamat pagi untuk selamat para RS pagi, sayang Angel. Selamat pagi guys. Gimana persiapan hari ini, Karis? Seru. Iya, kurang YouTuber deh. Mau. Persiapan hari ini insya Allah, yang penting pokoknya selamat, lancar, itu aja. Amin. Semoga para RS Gengs juga semuanya terhibur, senang sama acara kita. Oh, pagi hari ini ya. Pasti, insyaallah. Amin. Amin. So kira-kira nanti minggu depan RSV Helmet Cares on Wheels, sayangnya Angel yang udah tahu aktivitinya Erko ini pastinya udah hafal juga journey-nya mereka kalau kemarin abis dari Jawa Timur. Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, sekarang lagi ngider di Jawa Barat. Jawa Barat dan Bogor Bekasi. Pokoknya di agenda yang kedua kita muter-muternya area Jawa Barat sama Bogor, ada Bekasi, Karawang. Oh wow, berarti kita nantikan aja. Sayang aja kalau mau lihat informasi lebih lengkapnya, ngiter kemana aja, muter kemana aja di Jawa Barat, cek ke Instagramnya @rsvhelmetcare. Pantengin terus. Halo, selamat datang di Kota Tasik. Salam kenal. Siapa namanya? Namanya Jang Sultan. Nama channel sih namanya Utan aja. Oke, pasti warga Tasik nih udah pada subscribe YouTube channelnya Sultan ya. Harusnya sih udah, harusnya. Kalau belum awas loh. Iya, marahin. Berarti Sultan ikut San Mori pagi hari ini? Jadi dong. Oke, aman berarti ya? Aman. Bawanya ini ZX. ZX25. Paling mungil di antara yang lainnya. Wah. Yang lainnya monster-monster, kalau ini mungil tapi ya. Mungil. Ya. Jadi minstir berarti. Ya. Ini siapa namanya? Ada namanya enggak? Belum punya nama kebetulan. Oh, belum punya nama. Jadi masih polosan aja lah. Emang enggak dinamain atau Belum kepikiran sih sebenarnya. Belum kepikiran, tapi lucu sih namanya monster gitu. Monster ya? Ya, menurut Angel aja sih. Tapi gimana sayang Angel, mungkin ada ide untuk Sultan namain si baby blue Kawasaki ZX25R-nya ini siapa? Jadi Sultan apa emang tinggal di Tasik atau asli Tasik. Kalau misalkan anak-anak Tasik itu San Mori-nya kemana sih biasanya? Kalau kita teman-teman dari Tasik ke JBC Singa namanya guys. Oh gitu. Jadi mungkin penontonnya Kak Angel ini pasti banyak dari luar Tasik gitu ya. Jadi kita anak-anak Tasik tuh pasti ke JBC Singa. Kalau di Bandung tuh apa ya, kayak Lembang mungkin. Oke, okay. Kira-kira nih Sultan, kalau misalkan aku riding di Sukabumi, Tasik. Anak-anaknya tuh pada kayak gimana sih anak-anak motor di sini? Maksudnya kan kalau Sunda terkenal orangnya ramah-ramah. Mereka ramah-ramah juga gak sih? Orang Tasik tuh terkenal dengan keramahan yang biasanya. Jadi nanti Kak Angel jangan kaget misalnya gitu. Oh, orang Tasik nih pada asik-asik gitu, gimana? Gitu. Cuman minusnya agak malu-malu sedikit biasanya orang Tasik. Sungkan. Tapi iya dia sih. bukan sombong atau bukan apa, dia malu sebenarnya. Oh gitu. Malu aja. Nah cuman guys, kalau di Jakarta, di Bandung, dia kan culture San Mori-nya pagi ya. Nah kalau di Tasik itu siang. Oh siang. Nah, justru kalau di Bandung kayak di KFC jam 9 tuh dia kan udah bubar malam. Ini jam 9 baru datang mereka. Oh gitu.
gitu. Abis ngeronda apa gimana nih? Biasanya malam mingguan. Abis malam mingguan di. Abis malam mingguan, guys. Abis malam mingguan di kopi Siloka saya kayaknya. Pasti tadi malam juga aku pulang duluan. Iya benar-benar. Yaudah kalau gitu nanti kita bakalan lihat keseruan hari ini kayak gimana. Saya ngejar jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Sultan juga. Nah. Oke kalau gitu nanti kita bakalan lanjut lagi. Kira-kira kita mau ngapain habis ini? Oke, Sang Angel, kita sudah sampai di JB Singa. Jadi, orang Tasik itu katanya terkenal dengan suka singkat-singkatan. Jadi, JB Singa itu artinya adalah Jalan Baru Singa, Sang Angel. Ya, bener sih, cuman mungkin buat pendatang kayak Angel pastinya bingungan kayak JB Singa tuh apa. Kalau anak Jakarta kan... Kalau anak Jakarta pasti bilangnya kayak JB Singa itu join bareng, JB join bareng. Tapi ya puji Tuhan sekarang kita udah sampai. Tadi perjalanannya cukup singkat tapi lancar semuanya. Dan kita di sini bakalan nunggu seluruh RSV geng kumpul karena tikum kita di sini saya nge-angel. Jadi mungkin kita bakalan ngopi dulu, kita bakalan sarapan dulu terus nanti habis itu. Kita langsung on the bike begitu nunggu teman-teman yang dari Tasikmalaya ini join semuanya. Okay. Jadi ini kita udah sampai di dalam kopi shopnya Sang Angel. Wow, what a view, bagus banget pemandangannya. Ini tuh pastinya Sang Angel tidak bisa dapatkan kalau di Jakarta Sang Angel karena nih ngopi tapi sambil ngeliat pemandangannya, bagus banget. Bagus banget, santai banget, kayak chill gitu sambil menikmati pemandangan motor kesayangannya kita sih. Iya. Pantes. Ya hebat ya kalau misalkan Angel jadi orang Tasik pastinya udah mager banget gitu kemana ngelihat pemandangan hijau-hijau. Biasa melayani. Boleh lupa ya. Ini bagus banget pemandangannya. Teman-teman rugi pokoknya kalau Samori ke Tasik nggak ke JB. Oh berarti ini tuh salah satu bukan sensi sih tapi kayak apa ya? Lembang mungkin. Oh iya iya benar-benar. Mini Lembang gitu. Pemandangannya bagus banget sih. Berarti Jang kalau misalkan San Mori kesini juga? San Mori pasti kesini. Pasti kesini. Cuman jam 10 ya. Jam 10 makanya. Jadi orangnya mager-mager. Mager-mager, bener. Nah, Sang Angel sudah mulai banyak motor-motor yang berdatangan. Nih kita bisa lihat dari sini. Wow. JB Singa sudah mulai penuh, Sang Angel. Nah, tadi Angel sambil di dalam juga ngopi. Jadi katanya kita masih nunggu teman-teman dari tim Matic gitu di Tasikmalaya bakalan merapat ke sini Sang Angel. Jadi setelah itu kita bakalan jalan ke destinasi final kita yaitu di Kopi Siloka Sang Angel. Nah, ini teman-teman udah mulai banyak banget. Jadi Sang Angel kalau ke Tasik jangan lupa mampir ke Kopi Siloka. Kopinya enak banget Sang Angel, paling rame trendsetternya di Tasikmalaya, anjay. Udah mulai banyak Sang Angel, jadi kita bakalan nungguin teman-teman dari tim Matic datang. Terus habis itu kita bakalan lanjut perjalanan ke Kopi Siloka. Oke Sang Angel, jadi sekarang kita udah siap-siap mau jalan. Semua udah berkumpul dan kita langsung jalan ya Sang Angel, soalnya ngejar waktu juga supaya nggak ke siangan. Jadi nanti kita bakalan ketemu di Kopi Siloka, oke? Selamat pagi! Pagi! Kaya! Sama Mas Sultan, buatnya dia tahu kemana.
sana kita dua line apa satu line dengan kode-kode yang pasti teman-teman di sini udah paham ya. Sang Angel, jadi puji Tuhan kita udah sampai di Kopi Siloka 2, Sang Angel. Tuhan tadi perjalanannya lancar semuanya. Kita mungkin bakalan duduk dulu, terus minum, istirahat. Habis itu acaranya bakalan dimulai sebentar lagi nih, Sang Angel. Tadi lucu banget ini bagi-bagi. Yang udah dapat bisa langsung ditukerin di area kasir dan bartender. Halo, say hi dulu, dadah dulu, dadah dulu. Dari mana ini? Satu-satu. Dari mana? Tasikmalaya. Calon-calon subscribernya. Oke, saya Angel. Sekarang Angel sudah bersama dengan Ricardo. Apa panggilannya, Bung? Bro Ricardo. Ini dia suhunya per motovlog di Tasikmalaya. Waduh, ngeri. Bukan suhu. Masih pemula. Wah. Nah, aku mau tanya Ricardo, gimana acara kita hari ini? Seru nggak? Ini seru banget sih, seru banget. Ini baru pertama kali ada acara helm yang seperti inilah intinya. Tapi mantap banget. Terus ini sih sebenarnya terlalu ngedadak ya. Nanti pokoknya kita bakalan siapin lagi di Tasikmalaya lebih seru dari ini. Jadi pokoknya bakalan lebih seru lah kalau ada lagi nanti. Oke, Ricardo, aku mau tanya, kalau anak-anak motor Tasikmalaya tuh ciri khasnya apa sih? Emang pakai motor 2 tak kah kalau banyak atau 250? Sebetulnya kebanyakan Matic sih. Kebanyakan Matic, cuman sekarang lagi dipenuhin sama 2 tak gitu. Dan kebetulan Ricardo juga di 2 tak. Kamu emang udah dari dulu main 2 tak atau baru main nih? Dari pertama nge-YouTube juga udah 2 tak. Berarti sayangnya Angel yang apa tahu Bro Ricardo ini pasti udah hafal banget dong. Waduh, ya? Mungkin iya kali ya. Kalau Lady Biker Tasikmalaya siapa? Lady Biker mungkin Asia doang sih ya. Asia doang. Dulu sempat konten bucin vlog sama Ricardo gitu. Oh, tapi konten doang atau beneran jadian nih? Ya gitulah. Atau dia yang enggak mau. Mungkin terhalang oleh sesuatu gitu. Oh, temboknya tinggi? Iya, temboknya tinggi. Astaga. Jadi gagal gitu. Iya, enggak apa-apa, nanti jodoh kan pasti ada. Iya, jodoh mah, tapi udah nikah. Oh, okay. Oke, enggak apa-apa kalau gitu. Ricardo, aku mau minta satu kata untuk event RSV Helmet Cares on Wheels yang hari ini. Pokoknya RSV the best. Itu berapa kata? Banyak lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi the best, benar-benar the best lah RSV. Oke. Okay. Apalagi ini baru pertama kali ketemu sama Kak Angel juga. Ih, mantap. Dia bawa motornya benar-benar gagah banget pakai R6 ya. Iya. Yeah. Tapi kalau misalkan Kak Angel pakai RX King, nanti geber-geber pakai RX King gini-gini, wah, viewers-nya dar.
Yo, coba aja nanti ya. Boleh, boleh. Nanti kalau main ke Tasik lagi kita collab ya. Oke, okay, boleh, boleh. Nah, oke. Okay. Ini fansnya dibawa langsung apa gimana nih? Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bro Ricardo. Mantap, dan siap. Subscribe YouTube channel Angel juga. Thank you, okay, Ricardo. Oke, makasih. Oke, sayang Angel, itu dia tadi keseruan RSV Helmet Cares on Wheels di Tasikmalaya. Pokoknya sayang Angel, tungguin kita di kota kamu. Jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya RSV Helmet dan juga RSV Helmet Cares on Wheels biar tahu nih RSV Helmet Cares on Wheels ada di kota mana aja. Dan terima kasih banyak untuk sayang Angel yang ada di Tasikmalaya, dan tungguin pokoknya kita datang ke kota kamu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Angel. Thank you for watching and see you on next city. Bye-bye.